Okay guys, hari ni aku ada satu lagi produk baru sampai kat rumah aku. Sebenarnya actually dah sampai lama lah benda ni, keyboard ni. Tapi yang waktu first sampai tu keyboard dia rosak, so aku return balik kat kedai dia. So dia bagi yang baru lah. Apa dia? Benda ni lah, keyboard baca je, Fire Dancing K9. So ni aku dah kira keyboard bajet lah. Harga dia RM99 je. Kat mana korang beli nanti aku letak link kat bio. So yeah, sampai mau masa lagi, ni keyboard dia. Tada. Okay, di belakang ni yang tu, tu burung aku bawa balik pada asrama. Nak tengok macam lighting dia, tunjuk dulu. Baru on, baru on. Puh, tu dia. Terampak yang sekejap aku tak mampu. Okay, ada nampak, ada nampak, ada nampak. Ada sinar. Okay, dekatkan sikit. Sekejap. Tu dia. Okay, dia jenis mechanical keyboard. Tapi dia kan sepenuhnya mechanical, dia ada seni. Contoh aku tunjuk eh. Ni bunyi mechanical. So ni dia punya, ada yang tak mechanical, ada yang mechanical, ada yang semi mechanical. So apa yang best kat dia sini, ni aku tunjuk dia. Dia ada 6 jenis fungsi. 6 jenis lighting tau. 6, 1, 2, 3, 4, 5. 5 jenis lighting. So yang pertama sekali ni ada dia punya dia punya brand lah kat sini, first player. Kat sini je lampu dia yang stay merah, yang lain tukar. Mouse ni abaikan. Ni aku malas review. So oh ya, yeah. Keypad. Oh, baik di situ. Apalah colour tak kisah. Okay, kita nak fokus kat keyboard eh. Tengok keyboard ni. Apa yang best dia? Ni aku tunjuk. Ni sekarang kita ke first set, first lampu. Ni first set dia. Daripada kiri. And dia macam wave lah. Biru, merah, macam wave. Itu first. Second dia kejap. Aduh. Second dia lah ni. Silap. Ni first. Ni static lah. So kat button ni, kalau tinggi kan kita ni brightness. Ni brightness. So ni wave tadi. Nak cepat kan kita tekan right arrow. So kalau laju ada punya wave tu. So ni yang ke 2 static lah. Lampu, satu lampu je, satu colour. So boleh tukar colour. Patutlah tukar lampu ni. Ni colour pertama. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kelapan. Ada 8 colour. Tapi aku suka colour ni lah. Colour putih. So yang kedua ni tukar color. Nak cepat kan, dia tukar cepat. Kalau lambat lah. Silap. Ni cepat. Kalau lambat macam nak tutup lampu malam. Ini kali ketiga. Ni set yang kelima. Hijau. Aku tak tahu, pada kat sini ada je hijau. Hijau. Apa lah ni, style wave. Okay. Sound dia aku bagi korang dengar sound dengan lebih dekat lah. Ini sound dia. Hmm.
Aku first beli keyboard tu aku dengar bunyi, aku nak dengar bunyi keyboard dia, bunyi kekunci dia. Dia tak adalah bunyi kuat sangat, so tak bunyi kuat sangat lah. Ha, itu je fungsi. Tak bunyi kuat sangat macam red blue switch. Ni red switch tak silap aku. Tapi apa pun ni memang terbaik lah. Dia dah brand first player K9. Kalau beli first player K8 dapat sekali K8, dapat sekali dengan mouse. Tapi mouse ni, ni mouse brand lain lah. Ni brand apa? Fantech. Fantech sekali dengan ni meja apa dia punya mousepad ni sama brand. So itu saja daripada saya. Check it out. Kalau nak beli nanti aku letak link kat bio, aku beli kat Lazada murah RM99 eh. Sekali postage RM4 ni dalam RM103 macam tu lah. Kalau minat korang beli ya. Kalau tak minat, usah like and subscribe. Okay. Cik.